Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama aku di channelnya aku, Eva Salala. Selamat siang buat teman-teman semuanya yang di luar sana lagi kepanasan sama kayak aku. Sekarang aku lagi masak buat majikan. Padahal aku jarang banget masak setiap harinya karena emang di lockdown, jadi majikan di rumah. Aku masak buat mereka. Buat teman-teman semuanya ikutin terus video aku ya, yang pengen tahu kegiatan aku masak, memasak. Kalau biasanya aku cuma ngevlog makan, hari ini aku ngevlog masak. Yuk, terus ikutin dari videonya. Sekarang aku lagi motongin dada ayam ya teman-teman. Ini nanti aku mau goreng gitu aja, pakai minyak sedikit. Kalau di sini kan goreng ayam pakai minyak sedikit aja, terus kulitnya aku buang. Sebelumnya aku mau kasih bumbu dulu. Ini bumbunya adalah barbecue sauce dari Jepang, maksudnya produk Jepang kayak gitu ya, bukan belinya di Jepang. Jadi 30 menit aku diamkan biar bumbunya meresap. Nah ini aku pakai tangan, udah cuci tangan ya teman-teman ya, jangan dibuli kalau nanti ada yang bilang jorok. Ini tak tutup. Sekarang aku lagi motongin tomat ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh tomat buah, jadi kalau ada yang bertanya kok tomatnya kecil-kecil, jadi ini tuh tomat buah yang bisa dimakan langsung, nggak perlu dimasak. Karena berhubung kemarin malam dia itu anaknya majikan nggak habis, dan biasanya kalau kayak gini dia nggak mau makan lagi, terpaksa saya masak menjadi sayur. Saya masak sama telur vanjek jautan. Sebelum masak, wajan ataupun panci kalau di tempat aku harus dicuci terlebih dahulu ya teman-teman, takutnya malam-malam ada kecoa yang merambat-rambat di situ. Sekarang kita mulai memanggang ayamnya ya teman-teman. Ini tadi ayamnya udah aku bumbuin dan udah aku diamkan kurang lebih setengah jam. Kita panggang pelan-pelan pakai minyak dikit aja, terus apinya kecil ya biar nggak gosong tapi dalamnya mentah. Udah suaranya panas, terus di depan kompor juga panas banget teman-teman, gobyos. Ayamnya udah matang ya teman-teman. Sekarang aku mau numis tomat sama telurnya atau vanjie jautan. Jadi ini aku nggak pakai minyak lagi ya teman-teman. Ini aku pakai minyak yang apa, bekas manggang ayam tadi. Karena ayam itu kan juga mengandung minyak, jadi minyaknya banyak banget. Nggak perlu pakai minyak lagi. Kita pakai yang ini. Jadi cara ini itu yang ngajarin majikan aku. Jadi yang sebelah kanan bisa pakai ayam, yang sebelah kiri bisa pakai oseng sayur, sayur apa aja, jadi lebih praktis, nggak banyak-banyak panci yang dikeluarkan kayak gitu teman-teman semuanya. Thank you.
Nah, ini udah mateng ya teman-teman. Kurang masak satu sayur lagi. Nih, majikan aku udah lover mestinya ini ya. Dan menu yang terakhir adalah buncis oseng sama daging sapi. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nemenin aku masak. Bye bye.